ahli dan pemimpin UMNO perlu menerima hakikat mereka mesti bersatu. Bagi Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato Seri Dr Muhammad Salleh Tun Said Keruak, perjuangan yang sebenar demi kemajuan dan manfaat rakyat. Mengulas ucapan dasar Presiden, beliau menyifatkan Presiden tahu dan memahami hasrat ahli dan akan membawa parti menuju kejayaan. Mengenai takrifan bahawa kejayaan UMNO selama ini disebabkan tugas orang Presiden, beliau menyifatkan ucapan dasar itu jelas menunjukkan yang kejayaan parti selama ini hasil usaha parti sejak 69 tahun dahulu. Presiden tidak ada mengambil kredit. Dia mengatakan dengan jelas bahawa sejak merdeka lagi, di mana kejayaan ini adalah kejayaan parti, kejayaan kerajaan, dan kebetulan pemimpin pada ketika ini adalah Datuk Seri Najib. Dan suka tidak suka, kita tidak boleh pisahkan antara kerajaan dengan pemimpin. Dan daripada saya, apa yang telah dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir adalah tidak tepat sama sekali. Datuk Seri Najib bukannya memuji diri sendiri, bukannya mengangkat batu sendiri, tetapi apa yang dia nyatakan adalah kenyataan. It's a facts. He's saying the facts. Under his leadership, we are doing very well actually. Beliau melancarkan bas kebajikan Majlis Kanser Nasional MAKNA di PWTC. Datuk Seri Dr. Salleh juga berpuas hati dengan kelancaran liputan media sepanjang persidangan berlangsung.